Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah tadarus taraweh di Masjid Salman ITB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam yang sangat spesial karena malam ini adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan yang insyaallah kita akan berpuasa selama 29 hari sampai tanggal 24 dan berlebaran pada tanggal 25 Juni pada hari Ahad. Bagi sebagian kalangan, malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Lepas dari ikhtilaful aro, perbedaan pandangan, pendapat tentang tanggal malam Lailatul Qadar, kita berharap, kita berdoa malam ini menjadi benar-benar malam Lailatul Qadar. Amin. Paling tidak ada dua keistimewaan malam Lailatul Qadar menurut Al-Quran Surat Al-Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran, fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas menjelaskan ada tiga tahapan penting Al-Quran dibuat, dibikin, dan diturunkan oleh Allah sampai kepada kita. Yang pertama, Al-Quran diciptakan sekaligus oleh Allah dan diletakkan di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Yang kedua, dari Lauh Mahfuz oleh malaikat Jibril diturunkan ila sama'id dunya, ke langit dunia sekaligus. Dan yang ketiga, min sama'id dunya, dari langit dunia diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Ada yang menyebut 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Hadirin rahimakumullah, keseluruhan tahapan Al-Qur'an mulai dibikin, diletakkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, diturunkan tahap yang kedua dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya, dan tahap yang ketiga min sama'id dunya ila qalbi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi, dimulai pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an adalah mahiyatuddin, substansi agama,
Sebab agama Islam adalah nilai-nilai yang datang dari Allah. Ma wada'ahu Allah, apa yang Allah letakkan, apa yang Allah buat, apa yang Allah create, dan yang Allah buat, yang Allah create itu ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka Al-Quran adalah agama Islam. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak ada agama Islam. Esensi dan substansi Islam ada pada Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki kedudukan dan peran yang sedemikian tinggi, maka waktu diturunkannya Al-Quran bukanlah waktu yang sembarangan, melainkan momen yang penuh dengan keberkahan. Momen diturunkan Al-Quran adalah momen yang memindahkan kehidupan dunia minan zulumat ilan nur, dari kegelapan berpindah kepada cahaya. Maka di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 1, 2, dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa pada malam diturunkannya Al-Quran, fi laylatin mubarakatin, adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan, yaitu malam turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikah, bukan seorang malaikat tapi para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu min kulli amrin, ujungnya min kulli amrin. Min kulli amrin mengandung makna dari setiap urusan. Berarti malaikat itu diberi oleh Allah otoritas, kewenangan untuk mengurus suatu urusan. Ada malaikat yang mengurus urusan jasmani, diberi sehatnya, dijadikan sakitnya. Ada malaikat yang mengurus urusan hujan, turunkan hujan, atau dikip hujan, atau ditahan hujan, atau hujan dijadikan rahmat, atau hujan dijadikan banjir. Ada urusan perhujanan, ada urusan perjodohan bagi yang belum nikah alias belum melakukan. Malaikat ada urusan perjodohan, urusan rezeki, ada malaikat urusan rezeki. Nah, tanazzalul malaikatu, para malaikat turun. Min kulli amrin, kalimat min kulli amrin mengandung makna dari segala urusan. Berarti semua malaikat yang oleh Allah diberi tugas, semua malaikat yang oleh Allah diberi peran, semua malaikat yang oleh Allah diangkat menjadi menteri malaikat. Kalau bahasa kitanya kabinet kali. Kabinet kerjanya malaikat turun semua. Dan warruhu, para ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud dengan arruh di sini adalah malaikat Jibril. Dengan demikian, maka para malaikat, semua malaikat yang dikasih tugas, yang jadi menteri, lalu kemudian dikomandani langsung oleh malaikat Jibril, mereka semua turun ke bumi ini. Saudara-saudara sekalian, ayat itu kemudian menggunakan kata tanazzalu, bukan tanzilu. Kalau tanzilu sekali turun, tapi kalau tanazzalu mengandung makna turun dan turun dan turun dan turun. Berarti para malaikat itu mereka turun, lalu kemudian mereka naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Barangkali kata Al-Qadar
secara etimologi, secara bahasa, dia memiliki banyak banyak makna. Yang pertama, al-qadru adalah berarti kemuliaan. Dua, al-qadru berarti adalah ketentuan. Ketentuan. Dan ada yang ketiga, yang dimaksud dengan al-qadru adalah ad-dayyiqu. Ad-dayyiqu artinya adalah yang sempit. Pada malam Lailatul Qadar, bumi ini menjadi sempit. Kenapa? Karena semua para malaikat turun memenuhi bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Inilah dua keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Lalu apa efeknya bagi kita dari malam Lailatul Qadar? Hadirin rahimakumullah. Efeknya ada dua. Yang pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Paling tidak para ahli tafsir menyebut ada dua tafsir dari khairun min alfi syahrin. Yang pertama, khairun min alfi syahrin ajron. Artinya pahala. Kalau malam Lailatul Qadar diartikan dengan lebih bagus dari 1000 bulan secara pahala, maka berarti siapa yang melakukan ibadah, siapa yang melakukan amal saleh, dia berpeluang untuk mendapatkan pahala seperti ibadah dan amal pahala itu dikerjakan 1000 bulan. 1000 bulan itu ekuivalen dengan berapa tahun, Kang? 84 tahun. Jadi kalau kita umur 80 tahun enggak sampai 1000 bulan ya. Subhanallah. Ajran pahala. Bisa kita bayangkan menunaikan ibadah dan amal saleh sekali akan berpeluang mendapatkan pahala khairun min alfi syahrin ajran. Lebih bagus dari 1000 bulan secara pahala. Yang kedua, yang dimaksud dengan khairun min alfi syahrin adalah asaron. Artinya adalah asar, bekas, pengaruh. Siapa orang yang menemukan malam Lailatul Qadar, maka dia akan menemukan pengaruh. Pengaruh kejiwaan, pengaruh spiritualitas yang kuat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bahwa saum Ramadan hakikatnya adalah untuk mengedukasi, melahirkan Allah, menghadirkan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kemantapan keyakinan bahwa Allah itu betul-betul dekat. Aqrabu min hablil warid. Ini yang pertama, hikmah dari saum Ramadan bagi kita. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya dari saum Ramadan, dari Al-Qadar, malam Al-Qadar bagi kita? Yang kedua adalah fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar ada peluang nasib kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang tadi mendapatkan urusan, yang jasmaninya sehat dievaluasi oleh malaikat lalu diberinya perubahan menjadi sembuh. Yang mungkin rezekinya masih ya tata-tata, masih agak berat, maka dengan menemukan malam Lailatul Qadar, maka berpeluang untuk dievaluasi oleh malaikat. Para malaikat yang memiliki kompetensi min kulli amrin tadi, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril, sehingga mendapatkan peluang
untuk mendapatkan kecerahan secara ekonomi. Yang belum dapat-dapat juga jodoh, yang belum laku, banyak berdoa di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan segera diberi oleh Allah pasangan jodoh. Hadirin rahimakumullah, ud'uni astajib lakum. Silakan minta, apa saja minta. Allah berjanji, aku akan memenuhi, mengijabah doa kalian. Tetapi tentu bukannya tanpa syarat. Paling tidak ada 3 syarat dikabulkannya doa menurut Al-Baqarah nomor 186. Yang pertama, falyastajibuli. Ini yang pertama. Kalau doa kita ingin dikabulin oleh Allah, maka kita juga harus mengabulkan Allah. Kita harus menjawab Allah. Kita harus merespon Allah. Kalau kita ingin direspon oleh Allah. Yang dimaksud dengan merespon Allah menurut ahli tafsir ada 2. 1. Falyastajibuli falyad'uni. Ini yang pertama. Yang dimaksud dengan kita merespon Allah adalah, jangan salah kalau kita meminta jangan kepada siapapun, mintalah langsung kepada Allah. Falyad'uni. Begitu para ahli tafsir menyatakan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu ista'anta, jika kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berdoa, jangan menyeru nama-nama di luar Allah. Jangan menggunakan wasitah, jangan menggunakan wasait, jangan menggunakan tawassul, menggunakan medium untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Langsung aja, aqrabu min hablil warid. Surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu secara asbabun nuzul diturunkan sehubungan dengan ud'uni astajib lakum, surat Al-Jin. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, aku akan penuhi kalian. Lalu orang bertanya, bagaimana cara aku meminta kepada Allah? Kapan aku meminta kepada Allah? Pakai apa? Metodologi apa? Bagaimana caranya? Pendekatannya seperti apa kami minta kepada Allah? Maka lahirlah ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sedemikian dekat, tidak usah pakai cara-cara yang lain. Minta aja langsung kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan falyastajibuli menurut ahli tafsir adalah falyuti'uli. Kalau kalian ingin diijabah oleh Allah doanya, maka kalian juga harus merespon nilai-nilai yang datang dari aku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang berdoa kepada Allah punten, sampai dia ini tunduk-tunduk, sampai dia nangis-nangis, keluar dari dua air mata, dari dua matanya bukan lagi air mata melainkan darah. Tetapi baginda Nabi menyatakan, wa anna tustajabulah. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah sementara tubuhnya dia tumbuh dengan barang yang haram, rambutnya dia tumbuh dengan barang yang haram, pakaian yang disandangnya adalah pakaian yang diperoleh secara yang haram. Maka falyastajibuli mengandung makna falyuti'uli, hendaklah mereka taat pada nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan, jangan separoh-separoh, jangan sepotong-sepotong. Insyaallah kalau kita mengamalkan dengan komitmen ajaran Islam, insyaallah berpeluang untuk mendapatkan kabul atas doa yang kita mintakan kepada Allah. Yang kedua, syarat untuk kita mendapatkan kabul dalam doa kita adalah iza da'ani. Jika dia berdoa kepada aku, kalimat iza da'ani berarti mengandung makna proses. Ada orang yang berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
dinagomkan, dinagomkan. Ada lagamnya, tetapi hatinya tidak hadir, hatinya tidak hadir. Lagamnya saja yang hadir, tapi hatinya tidak hadir. Hudurul qalbi, demikian para ahli tafsir menyatakan. Hati ini harus hadir. Bagaimana caranya supaya hati ini hadir? Hadirin rahimakumullah. Begini, ketika kita berdoa kepada Allah, kita kemudian meminta ampun misalnya, maka ingatlah kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin menjadi betul-betul bermakna. Dia bukan lagi verbalistik, bukan kalimat-kalimat yang meluncur dari bibir kita, melainkan betul-betul i'tiraf. Ya Allah, saya ingat dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ampunkan. Ini dosa saya sama ibu dan bapak saya. Ini adalah dosa saya kepada tetangga saya. Demikian hadirin rahimakumullah. I'tiraf, mulai dengan i'tiraf. Ingat pengakuan. Dan orang tidak akan mungkin mengaku atas kesalahan dan dosa kalau dia tidak ingat pada kesalahan yang pernah dia lakukan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah terhadap orang yang melupakan dosa yang pernah dia lakukan. Waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Siapakah orang yang lebih aniaya di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang sudah diingatkan dengan ayat Allah lalu dia berpaling, alias dia berbuat dosa, lalu wa nasiya ma qaddamat yadahu, dia melupakan dosa yang pernah dia lakukan. Hadirin rahimakumullah, i'tiraf hudurul qalbi. Dua, terakhir, hadirin rahimakumullah, bagaimana proses berdoa? Proses berdoa, di dalam proses terkait dengan proses berdoa adalah kalau ingin diijabah oleh Allah, cari momen berdoa. Apa itu momentum doa yang terbaik? Momentum doa yang terbaik adalah ketika kita sedang sujud. Wa ammas sujudu fa'aqsiru fihi du'a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun ketika kita sedang sujud, perbanyaklah oleh kalian doa. Dalam hadis lafaznya Muslim digunakan kalimat wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a faquminun an yustajabalah. Hadirin rahimakumullah, sujud kita berdoa, mintalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi sampai disebutkan minta kepada Allah rahmat untuk kedua orang tua kita, minta kepada Allah rezeki. Bahkan punten, di dalam hadis riwayat Ahmad sampai disebutkan kalau kita pergi ke masjid sendal kita copot, sok ngadoa ke Allah minta digantian sendal lu copot tadi. Minta kepada Allah, apa saja kita minta kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, tetapi momentumnya adalah di dalam sujud. Makanya tarawih Nabi itu tarawih ya. Tarawih itu kan nama yang kita beri. Sebetulnya tarawih itu adalah sholat malam atau tahajud. Tarawih itu hanya Nabi melakukannya dengan lebih santai. Sedemikian santainya Nabi sampai-sampai satu rokaat itu panjang sekali. Nabi mah satu rokaatnya panjang. Katanya ekuivalen dengan surat Al-Baqarah, sambung surat Ali Imran, disambung dengan surat An-Nisa. Bayangkan tiga surat panjang-panjang. Sama dengan kita, kita juga tiga surat ya, tapi trikul kalau kita. Hadirin rahimakumullah. Terus digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, rukunya Nabi katanya, saya duga bakal sebentar. Ternyata lebih panjang daripada ketika sedang berdiri. Aku menduga sujudnya Nabi bakal sebentar karena rukunya sudah sangat lama. Ternyata dugaanku meleset, sujudnya Nabi lebih panjang lagi. Berarti Nabi masa rokaatnya kira-kira ya 3/4 jam. Sama dengan kita, kita juga 3/4 jam. Tapi 3/4 jam teh sholat isya ditambah ceramah tambah taraweh. Makanya Nabi mah beres Ramadan teh kakinya tuh bengkak-bengkak gitu. Sama dengan ibu-ibu juga beres Ramadan bengkak-bengkak tapi habis tawaf di pasar baru. Tapi etama ibu-ibu di Garut, kalau ibu-ibu di Bandung insya Allah untuk benten. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir
ada tiga syarat doa kalau ingin dijabah oleh Allah. Satu, yang pertama tadi, falyastajibu li, respon oleh kita Allah. Merespon Allah ada dua. Satu, falyad'uni, kata Allah. Dan yang kedua, walyuti'u li. Yang kedua, izada'ani, proses tadi, hudurul qalbi, ditambah dengan momentum pada sholat. Terakhir, yang ketiga sekarang syaratnya adalah walyu'minubi. Yang dimaksud dengan walyu'minubi adalah hendaklah kita yakin betul bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi wadu'ullah, kamu minta kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin bahwa doa permintaan kamu itu bakal diijabah oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih ada waktu 3 malam, malam ini, besok, dan besok lusa. 3 malam ini yuk kita optimalisasi, siapa tahu Allah memberikan takdir yang terbaik bagi kita malam ini, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.